Halo guys, welcome back with Trix Gaming Nation Channel. Alright guys, di video kali ini gue bakal, wah gue di invite party nih. Gue bakal ngelakuin refine kartu lagi guys, karena akhirnya gue bisa punya Red Soul untuk Black Cat ya. Dan kita akan coba nge-enhance juga ya red card yang gue punya. Berarti termasuk Black Cat nanti sama satu lagi itu adalah Shenhime. Tapi sorry aja nih guys ya, bukan Shenhime, Tamamune ya. Tapi maaf nih guys ya, sebelumnya kalau beberapa hari yang lalu itu gue gak ada video sama sekali karena gue terkena musibah banjir. Dan sekarang ini gue lagi ada di rumah abang gue, jadi gue gak bisa berisik-berisik banget guys ya, gak enak ya, nanti gak ganggu dia sama istrinya lagi ya. Jadi langsung aja guys, kita masuk ke kontennya. Oke guys, di sini gue mau ambil dulu ya, yaitu ini mau gue ambil dulu, dan ini gue nggak tahu sih bakal kepake atau enggak yang gold stardustnya, cuman nanti kita lihat aja deh ya. Nah, ini juga mau gue buka-bukain aja, banyak banget ini, bisa kita buka. Oke, udah gitu gue mau ambil sih. Nah ini dia guys, Black Cat-nya akhirnya gue punya ya, satu Black Cat ya, gara-gara sekarang NPC Alsa ya. Sebenarnya udah lama sih ini kan, update-nya minggu lalu apa nggak salah ya, yang keluar ini nih. Nah cuman gue baru nyadar nih guys, di sini ada Chubby of the God Wealth ya, jadi gue nggak punya Red Soul-nya, dah harus nabung lagi. Wishing. Oke langsung aja guys, di sini kita gaskeun dulu ya dari fuse yang biasa-biasa dulu nih guys. Sekalian gue sebenarnya sih pingin punya kartu Luna juga sih, cuman ya susah ya guys ya dapetin kartu Luna ya, dulu punya malah gue buang-buangin gitu kan, pusing. Oke, oh penuh tasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke gold brandnya, kita fuse lumayan, kita jadiin bahan dismantle ya, dismantle. Oke, lumayan dapat 32 mana. Oke, langsung aja ini kita lanjut lagi. Nah ini guys, Golden Seal, semoga dapat banyak Luna. Please, oke, Lunanya banyak guys, sampai yang bukan Luna kita singkirkan dulu. Ini Margaret, kita singkirkan. Ya sekalian kita seleksi nih, gue butuh 4 aja nih. Oke, ini nggak butuh. Wah, ini mah harus di-refine semua nih. Di-refine semua ini sih guys. Oh enggak. Oke, kita dapat satu yang bagus, santuy. Oke. Paling ini aja ya. Jadi kan total 4 ya. Oke, ini kita dismantle. Oke guys, santuy, kalian bahagia. Ini kita red brand. Nah, ini red brand-nya. Oke, shoot. Oke, langsung aja guys, kita dismantle. Bentar. Oh ini bagus nih, jangan. Nah ini. Oke. Ini dan ini. Kita dismantle. Kebum. Oke. Masih ada lagi. Pusing. Langsung kita synthesize ya. Ini kita synthesize lagi. Oke ini. Ini ok. Kenapa dapetnya ok gitu? Pusing. Itu Dragopal simpen aja deh. Ini delete dah. Sip. Langsung aja guys di main course-nya ya. Ini kita bakal tingkatin si Black Cat-nya. Ya, ini kita advance ya. Advance. Oke guys. Oke, ini kita advance santuy. Boom. Akhirnya. Oke guys, punya yang versi red card-nya, walaupun sekarang udah desa ini ya, cuman ya namanya free to play ya kan guys. Oke langsung aja, ini kita harus refine lagi pakai red stardust langsung. Kui kita cari. Oke, langsung dapet guys, langsung dapet gitu. Pusing, cuman gue penasaran sih, cuman pingin lagi ya, coba guys cari dulu. Dapet kan, gila guys, buset. Ini kita swap, gila, kita lihat dulu. Buset, 7500. Wow. Langsung guys kita enhance tanpa basa-basi dan santuy gitu. Kalem. Aduh guys, gak kalem dia. Ayo dong, santuy.
santuy, kalem, bahagia. Gila guys, mulus gitu, pusing. Oh guys, jangan teriak-teriak ya, nanti ganggu orang, santuy. Oke guys, langsung ya Tamamone-nya. Ya, ini sebenarnya sih gue nyari attack-nya aja sih di sini ya, attack-nya nih. Attack-nya udah banyak sih. Jadi gue enggak butuh yang gimana-gimana lagi. Jadi gue butuh attack-nya aja. Jadi langsung kita gaskan guys ya si Tamamone-nya nih. Oke, santuy. Masih chill-chill gitu. Chill-chill. Aduh, sorry banget nih guys ya kalau misalkan gue enggak yang seperti biasanya karena posisi gue record juga belum nyaman banget nih guys. Jadi santuy, kalem aja nih guys ya. Oke, kalem, bahagia. Oke, 12-nya santuy gitu kan. 13-nya berhasil, 14-nya berhasil. Idih, 15-nya nih guys. 15-nya kak, waduh ini pusing. Santuy gitu kan, kalem. Aduh, jangan keras dong please Tamamone, please. Ayo dong, kalem. Aduh guys, santuy. Aduh gak santuy gitu. Why gitu kan. 14 berhasil, oke okay. Bahagia, oke okay, guys. Bahagia gitu. Butuh pakai 500 dong berarti ya. 500 mana ya, 500 mana ya. Gue lupa nih, oke okay, lumayan santuy. Ya ini udah punya kartu-kartu GG nih gitu kan. Ini kita swipe kemana nih. Ini swipe ke sini aja nih. Ini kita swipe nih. Kita swipe. Oke. Ini kita replace juga ke Fairy Recteros yang biasa enggak deh. Oke, ini kita ganti sini aja deh. Ini ininya dikit nih. Cuman udah kita nyari BR dulu nih guys ya. Ini kita nyari BR. Kita swipe dulu santuy. Tapi kita cari BR dulu. Ya ini kita pasang dulu aja ya. Oke. Nah, di sini kan ada Luna nih guys. Ini gua pusing sih. Ini Lunanya udah mantep nih critical damage-nya nih guys ya. Jadi ini mungkin gua enhance dulu ya. Kalau gua enhance dulu guys. Kita gas ke plus 12 dulu si Lunanya. Oke, santuy. Kita cari nih. Gua mau ngumpulin critical damage juga sih guys. Gagal gitu. Pusing. 85% loh guys. Oke, 9-nya berhasil, santuy gitu kan. Kalem, waduh ini. Santuy, waduh. Plus 10 aja tuh udah gak santuy, udah gak sehat kartunya gitu kan. Plus 12-nya, kan, gagal. Pusing. Plus 11-nya lancar, 12-nya kalem. Gila. Oke guys, satu jadi critical damage, santuy. Nah ini kita coba refine ya guys ya. Kita spam aja, oke dapetnya lebih bagus. Wah, critical damage-nya udah gila sih. Ini udah banyak banget nih guys critical damage-nya. Ini santuy berarti kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu nih critical damage-nya udah banyak banget itu. Oke, kita coba sini lagi ya, refine ke sini. Sekarang kita reforce spam, oke dapet. Kita coba lagi tapi oke dapet lagi guys. Wah, critical damage-nya banyak banget, cuma attack-nya dikit ya. Coba kita cari deh sampai dapet. Wah, gila keras guys. Oke, keras santuy. Kita cari yang selanjutnya dulu. Kita cari ke sini, kita refine. Ayo please, keras. Wah, gila keras banget guys. Udah gua spam ya. Cuman berhasil dapet segini doang guys. Berarti yang ini kita coba enhance dulu kali ya. Kita coba enhance dulu. Oke, chill-chill. Kartu Lunanya nih, aduh. Oke, santuy. Oke, 8-nya berhasil, 9-nya bahagia. Gila, santuy. Kalem, aduh. Santuy, aduh. Ayo dong, santuy. Kalem. Bahagia. Aduh, kenapa gagal? Pusing. Oke, santuy. Kalem. Udah jadi ya. Belum bahagia udah jadi pucing. Oke guys, ini adalah status sementara gua sebelum pakai Luna ya. Jadi kurang lebih itu damage kali gua segini dengan critical rate gua sampai 67% dan critical damage gua sampai 178.
Ya, sekarang coba kita kurangin ya damage kalinya ya. Ini udah kegedean sih kayaknya ya. Jadi kita coba kurangin ya. Oke guys, setelah gue pakai dua kartu Luna, jadi kurang lebih damage kali gue sekarang 245 dengan di sini itu crit rate gue 67 tetap dan critical damage-nya udah sampai ke 192. Nah, jadi ini menurut gue sih udah lumayan ya. Cuman critical damage-nya kalau bisa dinaikin lagi pasti lebih paten lagi, guys. Cuman di sini attack gue kecil ya, cuman 14.000 lah anggapnya gitu ya, 14.000 ya. Enggak tahu deh ini sakit atau enggak ya. Kucing. Oke guys, ini kayak setelah dihitung-hitung kayaknya bisa nih guys ke Monarchs 2 ya. Jadi kita coba nih guys. Ya, kita gigit dulu nih salmon egg-nya gitu kan. Terus kita pakai nih guys. Warmon ini nih. Boom. Ya kan? Ayo dong. The boom. Oke guys, welcome to Monarch 2 akhirnya. Guys, upgrade lagi ke Monarch 2 ya, dapetnya fit plus 150 ya, puji. Oke guys, mungkin segitu aja di video kali ini. Gua nge-refine enhance kartu lagi ya. Tadi kalian udah lihat sendiri nge-spam-nge-spamnya dan ini si Faya ngapain. Dan gua mungkin akan cobain solo 3F-nya di next video ya guys ya, karena ini durasinya menurut gua kayak udah kepanjangan dan pasti kalian boring juga ya dengerin gua ngoceh terus ya, puji. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye. Bye.